Kunjungan kerja Kapolresta Bandung Kombes Pol Hendra Kurniawan beserta Ketua Bayangkari Cabang Polresta Bandung ke Mapolsek Ibun. Turut hadir Porkopimcam Ibun, perwakilan dari Indonesia Power dan Pertamina, para kepala desa atau sekretaris desa, kepala KUA Ibun, perwakilan Perhutani dan BKSDA, Dai Aswaja Ibun, Dai Kamtibmas Polsek Ibun, tokoh agama, tokoh masyarakat, HPDKI, Ormas atau OKP sekecamatan Ibun. Dalam arahannya, Kapolresta Bandung, Kombes Pol Hendra Kurniawan, menuturkan, sangat terkesan sekali dengan eksistensi dari seluruh personil Polsek Ibun di bawah pimpinan Ibtu Karsono, yang senantiasa dan selalu dekat serta berbaur dengan seluruh elemen masyarakat dan stakeholder yang ada di Kecamatan Ibun. Dirinya juga mengapresiasi dengan sinergitas dan kekompakan Porkopimcam Ibun dalam segala hal. Ibun sangat kompak dan cukup hangat, ramah. Mudah-mudahan kedepannya sinergitas yang sudah tercipta dari laporan dari para masyarakat Kapolseknya sangat baik dan diharapkan lama-lama di sini. Tapi kalau masyarakatnya mendukung, maka Kapolseknya juga bisa kuat. Gitu, ya. Sementara itu, Kapolsek Ibun Ibtu Karsono menuturkan bahwa situasi dan kondisi Kamtibmas di wilayah Kecamatan Ibun berjalan dengan aman dan kondusif. Hal tersebut tidak terlepas dari sinergitas dari tiga pilar dan seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan situasi Kamtibmas yang aman, damai, sejuk, dan kondusif. Masih menurut Ibtu Karsono, berbagai kegiatan berhasil dilakukan oleh Polsek Ibun, seperti pengungkapan kasus curanmor roda 2, pembuatan 4 buah film diantaranya Mimpi Jadi Kades dan Hijrahnya Preman Ibun, dan adanya personil Polsek Ibun yang senantiasa mencintai lingkungan yaitu Ibtu Haji Nunuh Sutisna yang biasa dipanggil manusia pohon. Ibtu Karsono mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolresta Bandung Kombes Pol Hendra Kurniawan atas kunjungannya ke Mapolsek Ibun. Dan terima kasih juga atas supportnya yang telah membangkitkan semangat jajaran anggota Polsek Ibun untuk tetap menjaga Kamtibmas yang telah terjalin. Pada kesempatan tersebut, dilakukan pula sesi tanya-jawab antara Kapolresta Bandung Kombes Pol Hendra Kurniawan dengan berbagai kalangan, yang pada kegiatan tersebut intinya berbagai elemen masyarakat beri keinginan dan berharap kepada Kapolresta Bandung agar Kapolsek Ibun Ibtu Karsono tetap dipertahankan sebagai Kapolsek Ibun. Bapak Kapolres bisa menilai mana kita menilai tentang sinergitas kita di Kecamatan Ibun. Tentunya kami juga merasa bangga dan tidak ada set-setan dan lain-lain gitu ya. Dan memang faktanya seperti itu, dari masyarakat sendiri menyampaikan bahwa kesan positif dari masyarakat sendiri kepada Polsek Ibun. Dan tentunya dengan kunjungan ini, kami sebagai personil Polsek Ibun terus akan meningkatkan kinerja dan terus untuk mengadu kepada masyarakat. Ucapan terima kasih kepada Bapak Kapolresta Bandung beserta rombongan, Ibu Ketua Bayangkari Cabang Kota Bandung, tentunya ini merupakan motivasi bagi kami untuk selalu meningkatkan kerja kita dan selalu dekat dengan masyarakat. Dari Ibun, Kabupaten Bandung, Irwan Firmansyah, Hadas TV. TNI Polri, Sinergi Keras! TNI Polri, Sinergi Keras!